Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Gumbang. Kali ini saya ingin membahas lagi tentang ginseng Jawa ya kawan. Jadi pohon ginseng ini sudah lumayan tua, kurang lebih usianya sekitar 1 tahunan lah. Di sini sudah tampak batang-batang yang sudah tua dan besar. Nanti kita akan pindahkan ke media yang lain karena ini terlihat sekali medianya sudah tidak subur lagi. Nanti kita akan pindahkan di media yang lain dengan metode penanaman yang berbeda dan lebih menarik lagi untuk tanaman hias. Oke, kita cabut ya kawan. Gimana nanti akarnya, apakah sudah besar atau belum? Nantikan di video berikutnya. Ini kawan, gingsengnya ternyata sudah besar. Kita tinggal pruning membentuknya agar lebih menarik untuk ditanam di media yang lain. Kita pruning dan hasil pruningan tadi tidak kita buang, tapi kita buat sebagai bibit. Jadi untuk penanamannya yang lebih menarik itu begini caranya. Kita kasih pot ini media tanah, tapi jangan terlalu penuh. Kita sisakan seginilah. Jadi batasnya itu segini saja untuk medianya. Kemudian yang kita tancapkan ke media tanah itu akar-akar yang paling bawah seperti ini. Jadi akar-akar kecil yang paling bawah itu kita tancapkan ke media tanah, sementara yang akar besar ini kita jangan benamkan ke tanah. Jadi biarkan itu terlihat timbul. Baik, kita praktekkan. Contohnya seperti ini kawan. Setelah seperti ini, kita hanya tinggal perawatan, yaitu menyiraminya setiap hari. Jadi dari akar ginseng ini terlihat timbul dan sangat menarik sekali.
seperti ini. Jadi setelah tumbuh daun-daunnya, ini benar-benar terlihat cantik sekali kawan. Jadi bisa kita gunakan untuk hiasan di meja teras kita. Ini adalah contoh dari tanaman hias gingseng Jawa yang kita tanam dengan sangat unik dan sangat terlihat cantik, yang mampu menghiasi meja teras rumah kita. Baik kawan, itu adalah informasi dari saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komentar, dan jangan lupa di share di sosial media kalian agar channel ini bisa berkembang. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.